رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, di Sabtu pagi tanggal 6 dari bulan Zulqa'dah, bulan ketiga dari Al-Ashhur Al-Hurum, 4 bulan suci, bertepatan dengan tanggal 27 Juni tahun 2020, bimbingan belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab, atau sekolah baca kitab online, yang merupakan pertemuan ke-16 dari level 1 yang telah kita selenggarakan selama beberapa bulan ke belakang. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dan insya Allah akan melanjutkan materi-materi yang akan kita pelajari dan kita tuntaskan di level 1 ini. Kami berharap bagi para Bapak Ibu yang karena kondisi teknis terkait satelit yang atau TV satelit yang Bapak Ibu sekarang gunakan telah terselesaikan. Kalaupun belum, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor atau Pak Haji yang telah kami kirimkan di grup. Pun demikian, kalau seandainya memang belum tuntas, Bapak Ibu bisa menyaksikannya di link YouTube Niaga TV atau juga di link FB Sekolah Logatuna atau Logatuna atau juga di link YouTube Benjali Channel yang telah kami share di grup Bapak Ibu sekalian. Para hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, di pertemuan ke-16 ini bisa jadi juga kami belum akan menghubungi Bapak Ibu sekalian dari studio. Tapi Bapak Ibu sekalian silahkan untuk menghubungi ke studio, berlatih mengerjakan soal-soal atau latihan-latihan yang telah kita pelajari pada materi-materi selanjutnya. Dan mudah-mudahan ke depan ketika teknis televisi, satelit televisi Bapak Ibu sekalian sudah terselesaikan semuanya, bisa kita lakukan itu agar kami khawatir jika Bapak Ibu dihubungi kemudian juga tidak, karena tidak bisa melihat tampilan layar, bisa jadi agak menyulitkan. Dan silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang memang tidak ada kendala teknis untuk menghubungi studio untuk mengerjakan latihan-latihan dari pembelajaran-pembelajaran yang telah kita lakukan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas fi'il mazid al-khumasi. Silakan dibuka halaman 100. Ini masih latihan. Oke, Bapak Ibu sekalian, dibuka halaman 113 terlebih dahulu.
Silakan dibuka halaman 113 sebelum kita memasuki fi'al al-fi'lu al-mazid al-khumasi, kata kerja turunan 5 huruf. Kita akan mengulang kembali secara ringkas kata kerja turunan 4 huruf. Kemarin telah kita pelajari bahwa kata kerja turunan 4 huruf itu terdiri atas 3 wazan. Yang pertama adalah af'ala, yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Kemudian yang kedua adalah fa'ala yufa'ilu. Kemudian yang ketiga adalah fa'ala yufa'ilu. Saya tulis ulang di sebelah kanan atas ini. Af'ala yuf'ilu. Kemudian fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Perhatikan. Ini merupakan kata kerja turunan. Kata kerja turunan. Kita sebut KKT. Supaya lebih memudahkan. 4 huruf. Yang pertama, af'ala. Yuf'ilu. Kemudian, fa'ala. Yufa'ilu. Lalu yang ketiga, fa'ala yufa'ilu. Hal-hal yang perlu kita ingat, yang pertama, cara mengingat KKT 4 huruf ini adalah ingat fi'il madi, kemudian dan fi'il mudhari. Jadi, kata kunci dasar untuk bisa atau kita bisa memahami kata kerja turunan 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf, atau lebih singkatnya, jadi kata kunci agar kita tahu kata kerja turunan, wazan kata kerja turunan itu adalah mengingat fi'il madhi dan fi'il mudhari dari kata kerja turunan. Saya ulangi, kata kunci untuk mengingat kata kerja turunan adalah mengingat fi'il madhi dan fi'il mudhari dari kata kerja turunan. Itu yang pertama. Ini global seluruhnya. Jadi cara mengingat kata kerja turunan adalah mengingat wazan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Itu dasarnya. Kemudian setelah kita mengingat wazan fi'il madhi dan fi'il mudhari, kita akan menggunakan, jadi cara yang kedua itu menggunakan wazan fi'il mudhari untuk satu fi'il amr, kemudian yang kedua ismul fa'il if, kemudian yang ketiga ismul maf'ul. Ini urutan cara kita mengingat. Jadi ingat fi'il madhi dan fi'il mudhari, lalu dari fi'il mudhari kita membentuk fi'il amr, fa fi'il amr kita sebut seperti itu, kemudian if ismul fa'il dan ismul maf'ul.
Jadi fi'il madi, fi'il mudhari, dari fi'il mudhari kita bisa membentuk fi'il amr, kemudian ismul fa'il dan ismul maf'ul. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengingat atau cara mengingat masdar. Masdar dari fi'il kata kerja turunan, fi'il mazid, mengingat masdar. Jadi cara kita mengingat masdar, memang Bapak Ibu sekalian, untuk mengingat wazan masdar ini dia banyak sekali perbedaan atau terkadang berbeda sekali dengan fi'il madinya atau fi'il mudhari'nya. Jadi saya ulangi, mengingat masdar dari fi'il atau kata kerja turunan dari fi'il mazid itu memang sedikit perlu perhatian lebih karena bentuknya terkadang tidak sama dengan fi'il madi atau tidak sama dengan fi'il mudhari. Ada imbuhan huruf-huruf lain yang ada di masdar tersebut atau bisa jadi memang terkadang ada juga yang sama. Nanti kita akan lebih jelaskan ketika kita mempelajari secara detail dari kata kerja turunan tersebut. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini perlu penting bagaimana kita mengingat kata kerja turunan. Wazan kata kerja turunan itu yang pertama adalah kita mesti mengingat wazan fi'il madi dan fi'il mudhari. Af'ala berarti fi'il mudhari'nya adalah yuf'ilu. Kemudian fa'ala berarti fi'il mudhari'nya adalah yufa'ilu. Lalu fa'ala fi'il mudhari'nya adalah yufa'ilu. Ini harus benar-benar diingat dengan baik. Setelah kita mengingat fi'il madi dan fi'il mudhari'nya, maka kita yang kedua ini menggunakan fi'il mudhari' untuk membentuk fi'il amr, kemudian untuk ismul fa'il, lalu untuk ismul maf'ul. Kemudian yang keempat adalah mengingat cara membentuk wazan masdar atau mengingat wazan masdar dari kata masing-masing dari kata kerja turunan tersebut. Lalu sekarang kita akan masuk ke kata kerja turunan KKT. Kata kerja turunan 5 huruf. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di simpulannya saja supaya lebih memudahkan, itu ada di halaman 108. 108 simpulan dari fi'al mazid khumasi 5 huruf. Yang pertama adalah tafa'ala. Tafa'ala ya tafa kurang tafa'ala ya ya tafa'alu. Kemudian fa tafa'ala maksud saya tafa'ala ya tafa'alu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah if ta'ala yap ta'ilu. Kemudian yang terakhir in fa'ala yan fa'ilu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kata kerja turunan 5 huruf ini kita hanya mempelajari 4 wazan. Yang lainnya ada 5 yang paling umum itu. Yang satunya kita tidak ajarkan karena wazannya terlalu terbatas. Dia biasanya digunakan untuk warna. Kita tidak akan membahas itu. Tapi kalau ada yang bertanya, kenapa
Bapak Ibu sekalian pernah belajar, misalnya wazan fi'il khumasi itu, kata kerja turunan 5 huruf itu tidak hanya 4. Mengapa kita hanya memilih 4? Pertimbangannya adalah karena 4 wazan ini merupakan wazan atau 4 wazan yang paling umum digunakan di dalam bahasa Arab. Jadi, karena kita punya keterbatasan waktu, kita sudah bukan lagi yang secara khusus sebagai pembelajar, siswa atau mahasiswa, atau orang yang memang atau seluruh aktivitasnya adalah di belajar, kita memiliki keterbatasan waktu karena kita sebagai ayah atau sebagai ibu yang memiliki tanggung jawab kepada anak-anak kita, bekerja dan lainnya, maka di sini kami memilihkan wazan-wazan yang memang itu paling sering digunakan terlebih dahulu. Lalu kalau seandainya kita telah mengenali dengan baik wazan-wazan yang paling umum digunakan, insya Allah nanti akan mudah bagi kita untuk mempelajari wazan-wazan yang memang kita belum pelajari. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kami ingin mengingatkan cara mengingat, menautkan ingatan wazan untuk fi'il khumasi ini. Pertama, tafa'ala. Ini kalau kita perhatikan adalah tidak jauh berbeda dengan fa'ala yang rubai tadi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Bapak Ibu bisa lihat ini fa'ala, maka di sini tafa'ala. Seakan-akan di sini kita ingin mengajarkan sesungguhnya kita hanya menambahkan ta dari fa'ala fi'il khumasi. Jadi fa'ala lalu menjadi tafa'ala. Kemudian fi'il mudhari' dari tafa'ala adalah yatafa'alu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ahruf mudhara'ah dari fi'il khumasi itu, kata kerja turunan 5 huruf itu berharakat fathah, ya. Berbeda dengan yang rubai, yu, yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu. Kalau yang khumasi, dia berharakat fathah. Ya tafa'alu. Ingat, cara kita mengingat wazan fi'il dari kata kerja turunan adalah dengan mengingat fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Lalu yang kedua, tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada semacam kesamaan suara antara tafa'ala dengan tafa'ala. Kalau yang pertama panjang, tafa', berarti kan tafa', sedangkan yang kedua tafa', jadi tafa', tafa', tafa'ala, tafa'ala. Ini juga hampir sama dengan pola fi'il rubai. Bapak Ibu bisa lihat fa'ala, fa'ala, yufa'ilu, yufa'ilu, tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ala, ya tafa'alu. Itu cara-cara kita agar mudah mengingat wazan. Cari yang sama, fa'ala, yufa'ilu, tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ala, ya tafa'alu. Jadi kami menyusun seperti ini, dan bisa jadi bagi Bapak Ibu yang pernah belajar, berbeda susunannya, urutannya, kami di sini menyusun berdasarkan kesamaan suara, agar lebih mudah untuk kita ingat. Kemudian yang wazan yang ketiga, ifta'ala yafta'ilu. Ini dia berbeda dengan yang di atasnya, if ta'ala yafta'ilu, menambahkan alif, i, kemudian ta, kemudian ya, ahruf mudhara, kemudian ta. Jadi, ifta'ala
yasta'idu. Kemudian yang terakhir in fa'ala yanfa'ilu, berarti di sini menambahkan in alif dan nun. In fa'ala kalau di atas alif, kemudian di sisi ka ta'nya tidak berlangsung, tidak langsung di depan huruf alif, tetapi setelah fa. Ifta'ala yabta'ilu, in fa'ala yanfa'ilu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini juga suara ifta'ala dengan infa'ala itu hampir sama. Ifta'ala, infa'ala. Cuma bedanya adalah perbedaan harokat pada fa'ul fi'il sama ainul fi'il. Infa'ala, ifta'ala. Yanfa'ilu, yafta'ilu, sama, hampir sama. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi, kita menyusun urutan wazan seperti ini itu sekali lagi adalah dalam upaya kita untuk membantu kita mudah ingat karena kesamaan. Bagi kita dalam hal sehari-hari misalnya, kita akan mudah mengingat sesuatu itu kalau ada kesamaannya. Mungkin juga Bapak Ibu yang menghafal Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang sama itu yang sering kita dengar itu kan mudah dihafal. Berbeda dengan ayat yang susunannya berbeda, katanya berbeda, tentu kita betul-betul akan mengingat baru kata tersebut atau ayat tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi dari tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yabta'ilu, infa'ala yanfa'ilu. Itu merupakan kata kerja turunan 5 huruf. Bapak Ibu sekalian, nah selanjutnya kita akan membuat fi'il amr dari masing-masing fi'il tersebut. Tafa'ala. Oke, kaidahnya fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari. Ya tafa'alu. Ini fi'il amrnya. Maka kalau Bapak lihat, ya-nya dibuang. Bapak Ibu lihat, ya-nya dibuang menjadi tafa'al. Jadi ya tafa'alu, tafa'al. Atau lebih mudah sama dengan fi'il madi. Tafa'ala, kalau di sini tafa'al. Walaupun kaidahnya fi'il amar dibentuk dari fi'il mudhari. Jadi ya tafa'alu, sisihkan huruf mudhara, huruf mudharah ya, tafa'al. Kemudian fi'il amar tafa'ala sama. Tafa'al, tafa'al. Tafa'al, tafa'al. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, maaf kita belum tadi saya ingin membahas tentang masdar, nanti saja. Jadi, lalu ismul fa'ilnya, if sama im. Ismul fa'il dan ismul maf'ul dibentuk dari fi'il mudhari. Tafa'ala. Ya tafa'alu mutafa'ilun. Jadi sama. Jadi ya tafa'al mimnya jadi fi ismul fa'il, maksud saya ismul fa'il dan ismul maf'ul untuk kata kerja turunan itu selalu diawali dengan mim. Jadi kalau dibentuk dari fi'il mudhari berarti ahruf mudhara'anya, harf mudhara'ah ya-nya disisihkan, diganti dengan mim. Cuma harakatnya berharakat dhamma. Mutafa'ilun. Ingat, ainul fi'il dari ismul fa'il dari kata kerja turunan itu berharakat kasrah. Mutafa'ilun, mutafa'alun. Itu untuk ismul maf'ul. Tafa'ala ya tafa'alu. Fi'il amarnya tafa'al, ismul fa'ilnya mutafa'ilun, kemudian ismul maf'ulnya mutafa'alun. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'al, mutafa'ilun, mutafa'alun.
alun tafa ala tafa ala ya tafa alu tafa al mutafa ilun mutafa alun. Kita lanjutkan ke ifta'ala. Yafta'ilu fi'il amrnya adalah ifta'il. Kemudian ismul fa'ilnya mufta'ilun mufta'alun. Infa'ala fi'il amrnya infa'il munfa'ilun munfa'alun. Hampir sama dengan ifta'ala yafta'ilu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyimpulkan ini. Bapak bisa lihat untuk fi'il amr kita bandingkan. Jika ada alif pada fi'il amr, pada fi'il madi maksud saya. Jadi jika ada, saya tulis di sini, ada alif di fi'il madi, fma, f fi'il madi, mayat fi'il madi, kesimpulannya ada alif di pa. Pa itu fi'il amr. Kesimpulannya kayak gitu. Ada alif di fi'il madi, ada alif di fi'il amr. Jadi ada alif di fi'il madi, ada alif di fi'il amr. Tidak ada alif, maka di sini tidak ada alif. Kita buktikan lagi. Lihat di kata kerja turunan 4 huruf. Af'ala. Di sini ada af'il. Fa'ala tidak ada alif. Di sini juga tidak ada alif. Oke? Okay? Itu cara mengingat fi'il amrnya. Jadi dilihat. Apakah fi'il madi ada alif? Maka fi'il amr ada alif. Kalau fi'il madi tidak ada alif, maka fi'il amr juga tidak ada alif. Oke. Itu yang kita bisa simpulkan. Kemudian sekarang masdar. Bapak Ibu sekalian, masdar bentuknya bisa jadi agak berbeda. Nah, kebetulan di sini tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Bedanya adalah ain berharakat dhammah. Tafa'ulan berbeda dengan fi'il madi yang berharakat fathah pada ainnya. Tafa'ala ya tafa'alu, di sini tafa'ulan. Alhamdulillah di sini bentuknya berdekatan dengan fi'il madi atau fi'il mudhari. Lebih dekat dari fi'il madi. Yang ini kita hapus. Kemudian tafa'ala. Masdarnya juga sama, tafa'ulan. Ainnya berharakat dhamma. Jadi perhatikan, tafa'ulan, tafa'ulan. Sama. Di sini hampir sama dengan fi'il madi. Bedanya harakat ainul fi'ilnya berharakat dhamma. Nah, lalu sekarang masdar dari ifta'ala. Bapak Ibu bisa perhatikan, di sini ada alif, masdarnya juga ada alif. Fi'il amrnya juga ada alif. Di sini ada alif, di sini juga ada alif. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ifta'ala masdarnya ifti'al. Jadi menambahkan alif di sebelum atau setelah ainul fi'il. Infi'al juga sama. Ini juga modelnya sama dengan if'al. If'al ada hamzah, kemudian hamzahnya pada fi'il madi berharakat fathah, kemudian dia pada fi'il, pada masdar, maksud saya, maaf, pada masdar berharakat kasrah, kemudian ada alif setelah ainul fi'il. Oke, saya simpulkan yang seperti ini, untuk masdar ya, agar Bapak Ibu terbayang bentuknya seperti apa. Perhatikan, dari af'ala. Af'ala di fi'il madinya. Af'ala masdarnya if'al. Bapak perhatikan di sini.
Saya garis biru. Hijau, bukan biru. Kemudian, saya gunakan tinta merah dulu. If, maaf, tanpa hamzah. If ta'ala. Masdarnya, if ti'al. Saya gunakan warna biru. Nah, sekarang betul biru. Maaf, masih merah. Ini biru, ada alif. Di sini juga ada alif. Kemudian, in in fa'ala. Masdarnya sama. In fi'al. Kita tandai dengan warna hijau. Ini warna hijau. Jadi, jika ada alif pada fi'il madi, maka alif juga akan muncul di fi'il di masdar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita jeda sejenak untuk iklan. Setelah itu kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Promo harga investor Islamic Grand Village, harga normal saat ini sudah 300 juta. Hanya untuk 5 orang yang beruntung. Cukup bayar 250 juta saja. Segera booking sebelum kehabisan. Yang paham investasi pasti nggak bakal mau ketinggalan. Ayo diborong. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada frekuensi 3721, simbol red 32727 dengan polaritas H, atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit.
zikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Bapak Ibu sekalian, kita telah tersambung kembali. Tadi kami telah menyimpulkan bagaimana kesamaan antara fi'il madi dengan masdar. Nah, lalu kita perhatikan lagi. Silakan ditampilkan layarnya kembali. Ke fi'il amr. Af'ala yuf'ilu, fi'il amrnya adalah af'il. Kemudian ifta'ala ifta'il. Kemudian infa'ala infa'il. Kita perhatikan di sana ada alif. Ada alif, ini ada hamzah, sama dengan fi'il madinya. Ini juga sama dengan fi'il madinya. Ini sama dengan fi'il madinya. Jadi simpulannya Bapak Ibu sekalian, masdar dan fi'il amr itu ada hamzahnya. Kalau fi'il madi hamzah, fi'il amrnya juga hamzah. Fi'il madi alif, maka fi'il amrnya juga alif. Di sini kami membedakan antara hamzah dengan alif. Walaupun bisa jadi atau hamzah dengan alif itu tidak berbeda, tapi kita membedakan hamzah itu kita sebut untuk alif yang ada hamzahnya, karena dia dibacanya kalau di atas itu hanya A atau U, kalau di bawah itu pasti I. Oke, itu af'ala if'al af'il, ifta'ala ifti'al ifta'il, infa'ala infi'al infa'il. Kemudian kita selesaikan saja. Sekarang kita masuk ke KKT. Ini teori dulu Bapak-Ibu sekalian, atau simpulan kita ingin simpulkan. KKT yang 6 huruf. Berarti yang awalnya 3 menjadi 6, berarti ditambah 3. Nah, penambahannya apa? Dia cukup mudah. Is, ta. Jadi alif, sin, dan ta. Ista. Istaf'ala. Itu penambahannya untuk kata kerja turunan yang 6 huruf.
dan di sini kita hanya belajar satu saja. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan istaf'il mustaf'ilun mustaf'alun. Perhatikan istaf'ala ini sama, ini ada alifnya, konsepnya sama. Jadi ingat fi'il madinya, lalu fi'il mudhari'nya. Dari fi'il mudhari' kita bisa membentuk fi'il amr, fa, fa, kemudian ismul fa'il, if, kemudian ismul maf'ul, lalu masdar. Biasanya kalau ada alifnya di fi'il madi, maka di masdarnya juga ada alif. Jadi alifnya tetap ada dan dia hanya menambahkan, membubuhkan, atau lebih tepatnya menyisipkan sisipan. Awalan, akhiran, sisipan. Alif setelah ainul fi'il. Itu untuk masdar dari kata kerja turunan yang diawali alif. Nah, maka Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyimpulkan di sini. Besok kita, jika ada waktu sekarang, kita akan uraikan satu-satu. Tapi saya ingin menyimpulkan dulu di sini. Kami menyimpulkan ini agar mudah diingat. Karena memang kata kerja turunan itu sangat terpaut atau terhubung dengan ingatan kita. Yang lainnya juga sama, tapi yang saya lebih maksud seperti ini. Kalau kita sudah mengingat wazannya, fi'il madi dan fi'il mudhari, nanti kita akan mudah mengingat yang lainnya. Sangat sedikit sekali. Coba kita hitung di sini. Yang pertama, kata kerja turunan yang 4 huruf ada 3. Ini 3. Kemudian yang 5 huruf ada 4. Yang 6 huruf ada 1. Berarti ada berapa? 8 wazan. Oke, terbalik. 8 wazan. Ada 8 wazan yang kita pelajari dari kata kerja turunan. Oke, 8. Sekarang kita mengingat dulu. Tadi di awal ada 3 cara. Yang pertama, cara paling utama, mengingat wazan fi'il. Kata kerja turunan adalah mengingat fi'il madi dan fi'il mudhari'. Af'ala. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu perhatikan, nah 4 wazan di sini memiliki kesamaan, hampir gitu hurufnya. Lalu yang 3 ini Bapak Ibu perhatikan, ini memiliki kesamaan. Lihat yang baru itu adalah af'ala yuf'ilu. Baru dalam pengertian yang saya maksud di sini adalah wazan baru yang bisa jadi modelnya berbeda. Kemudian dari fa'ala kita bisa membentuk atau jadikan hafalan ingatan kita dari fa'ala itu menjadi fa'ala. Dari fa'ala kita bisa jadikan untuk mengingat wazan tafa'ala. Dari tafa'ala kita bisa mengingatnya untuk wazan tafa'ala. Kemudian i. Sekarang mulai lagi dengan i. Ita'ala kita bisa mengingatkan ke wazan infa'ala, kemudian istaf'ala. Ada i-nya semua di sini. Oke. Jadi 1 2 3 itu wazan utamanya. Jadi kepalanya mungkin kalau kita bisa ada sebut clue-nya gitu. Benang merahnya wazan dari wazan tersebut yaitu af'ala yub'ilu fa'ala fa'ala tafa'ala tafa'ala ifta'ala infa'ala istaf'ala. Oke. Lalu kita ke fi'il amrnya. Oke. Fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari. Fi'il amr ismul fa'il, ismul ma'mul dibentuk dari fi'il mudhari.
Bapak Ibu perhatikan, jika tidak ada alif atau hamzah pada fi'il madi, fi'il amr juga tidak ada. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa lihat hanya menyisihkan harf dari fi'il mudhari, harf mudhara'ah. Yufa'ilu fa'il, yufa'ilu fa'il. Ya tafa'alu tafa'al. Itu tidak ada alifnya gitu. Jadi untuk fi'il amr, kalau tidak ada alif di fi'il madi, di fi'il amr juga enggak ada. Di masdar juga sama. Tadi saya simpulkan, ada alif di fi'il madi, di fi'il amr dan masdar ada alif. Tidak ada alif di fi'il madi, di fi'il tidak ada alif di fi'il madi, di fi'il amr juga tidak ada, di masdar juga tidak ada. Kemudian untuk ismul maf'ul, kaidah pertamanya, huruf pertamanya mim. Mimnya berharokat dhamma semua. Muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutmuftafa'ilun, dan seterusnya. Jadi huruf mim berharokat dhamma. Kemudian untuk ismul fa'il, ainnya berharokat kasrah, sedangkan ismul maf'ul berharokat fathah. Simpulannya ada di yang tertulisnya itu, ada di halaman belakang sekali kalau tidak salah, saya pernah di halaman 121 simpulannya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat di halaman 121 simpulan dari kata kerja turunan. Simpulannya di halaman 121. Ya, saya foto terlebih dahulu. Oh, tidak, di sini ada. Bapak Ibu bisa lihat, saya perlihatkan di sini. Di halaman, Bapak Ibu bisa lihat halaman 121. 121. Ini simpulannya. Simpulan. Cara mudah mengenali fi'il mazid. Fi'il mazid itu kata kerja turunan. Dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan bentuk dari setiap fi'il mazid. Itu clue-nya. Jadi cara mudah mengenali fi'il mazid dengan memperhatikan persamaan dan perbedaannya. Jadi sama bedanya apa? Nomor satu, perhatikan. Harokat ahruf mudara'ah. Dari fi'il mazid 4 huruf berharakat dhamma. Ini af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Harakat ahruf mudhara'ah dari fi'il mazid 4 huruf berharakat dhamma. Nomor 2. Harakat ahruf mudhara'ah dari fi'il mazid 5 dan 6 huruf berharakat fathah. Dikenali dulu huruf harakat ahruf mudhara'ahnya. Huruf ya-nya berharakat dhamma, di mana itu untuk yang 4 huruf. Selainnya 5 dan 6 berharakat fathah. Nomor 3, fi'il amr, ismul fa'il dan ismul maf'ul untuk fi'il mazid dibentuk dari fi'il mudhari'. Itu kaidahnya. Jadi fi'il amr, ismul fa'il dan ismul maf'ul dibentuk dari fi'il mudhari. Nomor 4, harakat ainul fi'il untuk ismul fa'il dari seluruh fi'il mazid berharakat kasrah. Jadi fa'il, mungkin Bapak Ibu bisa ingat ya, ismul fa'il berarti mu'ilun, fa'il mu'i. Kemudian nomor 5, harakat ainul fi'il untuk ismul maf'ul dari seluruh fi'il mazid berharakat fathah,
ilun ismul fa'il, kalau ismul maf'ulun menjadi muf'alun. Oke. Lalu Bapak Ibu bisa tambahkan di sini, ini kayaknya ada yang tertinggal atau belum, mungkin di bawah. Untuk huruf mim ya, huruf mim ismul fa'il dan ismul maf'ul itu berharakat dhammah. Oke. Nomor 6. Bila fi'il mazid. Ini simpulan yang terakhir. Diawali hamzah atau alif, bentuk masdar disertai alif sebelum lamul fi'il. Jadi kalau fi'il madinya ada alifnya, maka masdarnya juga ada alifnya dua, atau alifnya dua yang di awalnya kemudian sebelum terakhirnya. Bisa diperhatikan di 4153 5461. 4 ini maksudnya kata kerja turunan 4 huruf, 5 huruf, kemudian 6 huruf. Nomor 7, bila fi'il mazid tidak diawali hamzah atau alif, bentuk masdar serupa dengan fi'il madi kecuali harakat ainul fi'il diubah menjadi dhamma. Perhatikan 5152. Atau masdar tersebut memiliki bentuk yang berbeda dari fi'il madi. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan. Kemudian nomor 8, jika fi'il madi dari fi'il mazid diawali hamzah atau alif, bentuk fi'il amr untuk setiap fi'il mazid diawali hamzah atau alif. Perhatikan pas 1, 5, 3, 5, 4, 6. Nomor 9, bentuk fi'il amr untuk setiap fi'il mazid yang tidak ada hamzah atau alif, bentuk fi'il amr hanya menyisihkan ahruf mubara'ah dan mengubah harakat lamul fi'il menjadi sukun. Perhatikan di 4, 2, 4, 3, 5, 1, dan 5, 2. Nomor 10, fi'il mazid 4-2 hampir sama dengan 4-3. Perbedaan hanya penggunaan syaddah. Pa'ala. 11, fi'il mazid 5-1 hampir sama dengan 5.2. Perbedaan hanya penggunaan syaddah pada ainul fi'il. Tafa'ala. Fi'il mazid 5.4, 5.3, 5.4 maksudnya, dan 6.1 sama dengan satu sama lainnya memiliki banyak persamaan. Ini seharusnya 5.3 ya. Oke, itu kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Jadi di kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, mari diingat baik-baik wazannya itu. Wazan dari fi'il mazid yang 8 ini. Jadi 8 dari 8 itu kita bisa ya, ganti file yang lain saja agar tidak lari-lari. Ini. Disinilah tuntas sudah materi kita tentang kata kerja turunan. Nah, itu yang kita bahas ini seluruhnya adalah kata kerja turunan istilahi. Istilahi itu dari kiri ke kanan. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, fi'il amr, ismul fa'il, dan ismul maf'ul. Kemudian, sekarang kita perhatikan untuk lugawinya. Lugawi itu dari atas ke bawah. Biasanya susunan seperti itu. Ini perubahannya terkait dengan domir af'ala. Nah, perubahannya itu sama dengan fi'il mujarrad dari fa'ala. Fa'ala, huma, fa'ala, hum, fa'alu, dan seterusnya. Kalau di sini af'ala, af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna, dan seterusnya. Kemudian yuf'ilu juga sama. Yang paling penting Bapak Ibu ingat fi'il mudhari'nya. Af'ala yuf'ilu. Kemudian untuk if'alnya ini masdar, tidak ada perubahannya. Kemudian af'il
ada tasrifnya ya dari domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian ismul fa'il ya perubahannya adalah terkait menjadi mufrad, terkait dari mufrad menjadi mutsanna, menjadi jamak mudzakkar salim, menjadi muannas dengan menambahkan ta marbutah seperti ini mufilah, lalu dibentuk ke mutsanna muannas dan jamak muannas salim. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini materi ini dibahas di unit 1 dasarnya pokok kita untuk belajar bahasa Arab, kemudian di unit 3 kata kerja turunan. Jadi ingati baik-baik unit 1, unit 3. Unit 2 itu pola mubtada harap, pola kalimat. Didasari unit 1 juga. Tapi intinya, ingati unit 1, dari unit 1 kita akan mudah mempelajari unit 3. Nah, unit 3 itu untuk juga digunakan di unit 4. Jadi, unit 1 terkait perubahan isim dari mufrad ke mutsanna, ke jamak mudzakkar salim, ke jamak muannats salim. Itu perubahan isim. Sedangkan tasrif fi'il ada di unit 3. Dari fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, fi'il amr, ismul fa'il, dan ismul maf'ul. Kemudian kata kerja turunan di unit 4, kita menambahkan materi baru yaitu masdar. Masdar untuk kata kerja turunan itu disertai ada wazannya. Jadi kita ingat fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, kemudian masdarnya juga ingat. Jadi wazannya sama. Berbeda dengan masdar kata kerja turunan yang 3 huruf. Itu bentuknya wazannya tidak satu, banyak. Kita tidak bisa, kalaupun kita tahu wazannya, kita tidak bisa menyamakannya menggunakan di fi'il fi'il lain. Sebagai contoh misalnya gini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang pernah atau masih mengingat misalnya dakhala. Yadkhulu. Yadkhulu. Masdarnya dukhul. Kataba. Yaktubu. Masdarnya kutub. Misalnya, tidak demikian. Masdarnya bukan kutub. Jadi padahal kalau kita perhatikan harakat sama. Kataba yaktubu. Dukhul kataba yaktubu, masdarnya katban, tidak kutub. Mungkin saya belum pernah dengar kutub. Artinya masdar yang ingin kita sampaikan di sini untuk kata kerja dasar itu merujuk ke kamus. Jadi kalau kita memperkaya kosakata fi'il madinya apa, fi'il mudhari'nya apa, kemudian masdarnya apa, itu untuk kata kerja dasar. Kalau kata kerja turunan berarti kita harus ingat yang tadi. Dari dakhala misalnya, ini praktiknya Bapak, kita praktikan sekarang dari dakhala. Dakhala atau dakhala, kita dakhala saja. Af'ala kita masukkan ke wazan af'ala, berarti menjadi adkhala. Dakhala itu artinya masuk. Kemudian adkhala di sini memasukkan. Nah, untuk arti kita memang tidak membahas, nanti ketika di praktik membaca kitab kita akan pelajari. Tapi di sini memang wazan. Jadi af'ala adkhala. Kemudian misalnya tafa'ala untuk dakhala berarti menjadi tadakhala. Jadi tinggal menyesuaikan dengan wazan. Ini polanya sama. Semua kata kerja apapun, kata kerja dasar bisa dibentuk kata kerja turunan. Jadi kaidahnya bisa dibentuk. Lalu pertanyaan apa digunakan itu masalah lain. Artinya misalnya tadakhala ada tidak di bahasa Arab? Istadkhala misalnya adakah di bahasa Arab? Istadkhala. Apakah bahasa Arab menggunakan atau tidak? Atau maknanya ada tidak? Itu masalah lain. Tapi secara wajan bisa dibentuk.
sama dengan bahasa Indonesia, misalnya tidur atau tanam lah. Tanam bisa me, bisa tanaman, penanaman misalnya. Tulis ada penulisan, kemudian tangkap ada penangkapan. Pe ini kan tidak seluruhnya, misalnya makan, makanan, pemakanan, permakanan kan tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Walaupun cara bentuknya ya boleh saja gitu. Itu terkait dengan penggunaan masalah. Tapi intinya setiap kata kerja turunan, maksud saya setiap kata kerja dasar bisa dibentuk kata kerja turunan menjadi atau dalam wazan, 8 wazan yang kita pelajari. Atau lebih dari itu sebenarnya. Dapat digunakan itu masalah lain. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kesimpulannya adalah yang harus sekarang kita perhatikan itu, untuk kata kerja turunan, ingat baik-baik fi'il madi dan fi'il mudhari'nya dari setiap kata kerja turunan. Nah, dari situ kita lalu mempraktiknya, mempraktikkannya ke setiap kata kerja dasar yang kita pelajari, yang atau kita ingat. Lalu tujuannya juga nanti Bapak-Ibu sekalian, apa tujuan kita mempelajari kata kerja turunan? Tujuannya diantaranya adalah tahu kata dasarnya. Misalnya kata Islam. Perhatikan kata Islam. Islam itu wazan yang sesuai apa ya? I. Wazannya if'al. Nah, ke depan Bapak-Ibu sekalian, kita harus bisa secara refleks atau secara cepat bisa ingat Islam wazannya if'al. Dan itu butuh waktu tentunya, butuh berlatih. Kalau kita sudah bisa mengatakan Islam itu sama atau wazannya adalah if'al, nah, lalu di pertanyaannya adalah if'al itu fi'il madinya apa? Af'ala. Af'ala ini berarti kata kerja turunan. Kata kerja dasarnya apa? Fa'ala. Fa'ala. Berarti hamzah, alif yang disertai hamzah ini adalah imbuhan. Berarti kata kerja dasarnya adalah fa'ala. Sehingga nanti kalau kita ingin mencarinya di kamus, berarti mencarinya di af'ala, kelompok huruf fa, bukan di kelompok huruf hamzah. Jadi tujuan belajar, mempelajari kata kerja turunan adalah agar kita tahu kata kerja dasarnya apa dari suatu kata, kemudian juga kita bisa membentuk kata kerja dasar menjadi kata kerja turunan. Bapak-Ibu sekalian, secara teori kita sudah selesaikan, sengaja memang kita selesaikan di hari ini. Insya Allah nanti di pertemuan ke-17 betul, kita akan berlatih. Dan di beberapa pertemuan ke depan juga kita sudah masuk ke unit ke-5. Unit terakhir dari buku level 1 ini. Dan mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian pemahamannya baik di buku satu ini, sehingga kita nanti akan dengan mudah untuk melanjutkan ke unit 2. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau yang mau menghubungi ke nomor yang biasa melalui WA silakan saja, tapi kita akan iklan sejenak sebelum kita lanjutkan. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori
merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Promo harga investor Islamic Green Fillet, harga normal saat ini sudah 300 juta. Hanya untuk 5 orang yang beruntung. Cukup bayar 250 juta saja. Segera booking sebelum kehabisan. Yang paham investasi pasti nggak bakal mau ketinggalan. Ayo diborong. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada frekuensi 3721, symbol red 32727 dengan prioritas H, atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Bapak-Ibu sekalian, silakan dibuka halaman 130. Halaman 130. Kita masih ada waktu sekitar 10 menitan. Kita akan berlatih di halaman 130 untuk kata kerja turunan fa
ala yufa'ilu. Nah, di sini kata kuncinya adalah mencari kata yang kita anggap itu fi'il, lalu ada saddah tasydid yang berharokat fathah. Tiga huruf, wa ini dia harf atop ya. Jadi kata lain sebenarnya. Wa saddaqa. Ini. Fa'ala sama. Wa saddaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa saddaqa bil husna. Saddaqa. Yaqulu ya laitani qaddamtu. Saddaqa ini untuk dhamir huwa, qaddamtu. Berarti kan ada saddah. Qaddamtu. Tu berarti untuk dhamir ana. Tu, ingat tu. Ana itu tu. Ana fa'altu, ana katabtu, ana dan seterusnya. Nomor tiga, alimat nab summa qaddamat wa akhkharat. Jadi kata kuncinya ada huruf yang berharakat yang disertai saddah dan berharakat fathah. Qaddamat. Taknya berarti dhamir apa ini? Dhamir ya. Jadi tak mabsuto yang berharakat sukun itu untuk dhamir ya. Jika pada fi'il madi. Qaddamat wa akhrat. Akhrat juga sama. Walaupun dia ada istilah khusus untuk nama fi'il tersebut. Kemudian nomor empat, innahu qaddara wa qaddara. Sudah jelas ini, dhamir huwa. Kemudian yang nomor lima, wa mahattu lahu tamhida. Bapak-bapak sekalian, ini ayat Al-Quran yang kita gunakan di sini itu merupakan standar Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah Timur Tengah. Sehingga awalnya adalah di sini huruf dal berharakat sukun. Mahattu. Ini bagi bapak ibu yang belajar tajwid tentunya termasuk idgham ya, dileburkan huruf dal dengan taknya. Jadi mahattu. Mahattu. Kalau dibacanya itu dalnya hilang. Jadi wa mahattu. Wa mah. Jadi huruf dal tidak ada sama sekali. Wa mahattu. Sama dengan abattum. Jadi dibaca abattum. Mahattu berarti dhamir ana. Kemudian sabbaha. Itu fi'il madinya. Kemudian kita berlatih ke fi'il mudhari'nya. Perhatikan fi'il mudhari'nya adalah yufa'ilu. Berarti ada huruf yang ada saddahnya, perhatikan. Lalu berharokat kasrah. Kalau fi'il madi berharokat fathah. Kalau fi'il mudhari' berharokat kasrah. Balilladzina kafaru yukadzibun. Ingat, untuk kata kerja turunan empat huruf, ahruf mudhari'nya berharokat dommah, yukadzibun. Berarti di sini yukadzibun. Thumma yuqalu hadzalladzi kuntum bihi tukadzibun. Thumma yuqalu hadzalladzi kuntum bihi tukadzibun. Di sini tukadzibun. Bedanya yukadzibun adalah hum. Kemudian tukadzibun adalah dhamir antum. Itu fi'il mudhari'nya, silakan dilanjutkan. Kemudian masdar. Masdarnya wazannya apa? Taf'il. Ini banyak banget taf'il dalam bahasa Indonesia. Takbir, taslim.
Jadi hampir seluruhnya yang terkait dengan zikir itu tasbih, tahlil, tahmid, takbir atau tasbih itu adalah masdar dari fa'ala yufa'ilu. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan kata takbir. Takbir. Nah, wazannya apa? Tab'il. Ini wazannya. Tab'il, kata kerjanya apa? Fa'ala. Berarti kalau takbir, kata kerjanya adalah kabbaro untuk fi'il madinya. Jadi kita ke depan insya Allah akan mampu seperti itu. Tapi ya memang harus sekarang berlatih. Jadi kita harus segera merespek atau kita segera ingat bahwasanya takbir itu fi'il madinya adalah kabbar, tahlil, tahmid seluruhnya. Tahmid hampir yang terkait dengan zikir, tasbih, kemudian tahlil, takbir, taslim juga sama. Banyak sekali yang itu juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Takbir, tahmid, membaca alhamdulillah berarti di sini. Tasbih, membaca subhanallah diantaranya. Kemudian tahlil berarti membaca alhamdulillah, membaca la ilaha illallah maksud saya. Kemudian taslim, memberi salam. Biasanya kita mengenalnya demikian. Jadi tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, tahlil, kemudian taslim, ketakbir, berarti membaca Allahu Akbar. Itu bentuk masdarnya. Sekarang kita lihat contoh di sini. Bukan contoh, sebenarnya ayat. Ayat yang sama itu ini. Wa kabbirhu. Nah, kabbir ini fi'il apa? Fi'il amr. Takbira. Kemudian ini ada yang sama ini. Jadi qawarira min fiddatin qaddaruha takdir. Takdir. Saya pilih yang sama saya ini sejumlah tasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tasbih menyucikan Allah, membaca subhanallah. Kemudian juga taslim, wasallimu taslim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Taslim. Baca salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian fi'il amarnya. Fi'il amarnya fasabbih. Ini dalam surat An-Nasr. Surat idza jaa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih. Itu sebagai contohnya fi'il amarnya. Ismul fa'ilnya di sini mu'addibin. Ingat ismul fa'ilnya apa? Mufa'il dan seterusnya. Ini masih kata kerja turunan 4 huruf. Kedepan, pekan depan kita akan belajar kata atau membahas ayat sedikit tentang kata kerja turunan 5 huruf. Nah, sekarang wazan fa'ala. Fa'alanga. Fa'ala. Ingat ini baik-baik wazannya, berarti kita harus mencari fi'il yang sama. 3 huruf. Fa'a. Wa in fa'takum. Ya, perhatikan fa'takum. Sama tidak di sini? Fa'nya sama. Ta. Tapi kapnya. Kenapa berharokat doma? Berarti bukan. Fa'takum. Itu beda ya. Fa'akobetum di sini. Adalah fa'nya ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi huruf waw sama fa. Jika bersambung atau ada di dalam satu kata
bisa jadi itu harf ataf. Nanti akan dibahas ya bagi yang pernah belajar. Artinya maksud yang mudahnya gini saja, harf ataf itu bisa jadi dia bukan huruf dari huruf dasar gitu. Jadi kalau ketemu huruf waw atau fa. Fa'aqabtum. Tum ingat dhamir apa? Dhamir antum. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Oke. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kendala teknis yang Bapak Ibu sekalian sudah bisa terselesaikan sehingga kita akan bisa berinteraksi kembali. Bapak Ibu sekalian, kita tutup. Akhirnya saya Ben Jali dari Sekolah Lughatuna dari tingkat SD, SMP dan TK, KB, TK, SD dan SMP di Bekasi. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, kita curahkan dalam belajar bahasa Arab, Allah jadikan sebagai kebaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4.